Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati PBU, yang saya hormati Direktur Utama PT Medika Loka Hermina TBK beserta seluruh jajaran Direktur Rumah Sakit Hermina Nusantara, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi saya di dalam melihat Rumah Sakit Hermina ini memang memiliki desain, memiliki interior yang beda dari rumah sakit yang pernah saya lihat. Seperti hotel bintang 5. Dan juga saya sangat menghargai kecepatan pembangunan dari Rumah Sakit Hermina ini, Hermina Nusantara, yang praktis dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Dan sekarang bisa operasional, menerima pasien juga sudah siap karena di dalam tadi sudah ada 3 pasien yang dirawat.